BBM jenis Pertalite kembali langka di Kota Palopo dalam beberapa hari terakhir. Hal ini terlihat dari antrean panjang yang mengular di beberapa SPBU. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Palopo, kelangkaan ini disebabkan oleh kekosongan stok di depot Karang-Karangan. Depot tersebut merupakan pemasok utama Pertalite di Palopo yang dipasok dari Kota Parepare melalui jalur laut. Ya, baik untuk Pertalite ya, memang beberapa hari belakangan ini terjadi antrian di SPBU-SPBU di Kota Palopo. Ini berdasarkan informasi yang kami terima dari Depot Karang-Karangan, memang saat ini stok di Depot Karang-Karangan itu lagi kosong sehingga mereka menunggu BBM dari Parepare. Nah, selama ini kan BBM yang disalurkan ke SPBU-SPBU di Kota Palopo itu berasal dari depot yang diangkut melalui laut. Informasi terakhir 2 hari yang lalu bahwa terjadi kekosongan stok di depot sehingga mereka saat ini meminta atau memesan BBM Pertalite dari Parepare, sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyaluran di beberapa SPBU. Masyarakat juga diimbau untuk bersabar dan tidak panik. Alfian Talha mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.